Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan pesawat komersil buatan Airbus dari masa ke masa. Part 2. Yang belum menonton part sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Check it out. Yang kelima, Airbus A330. Airbus A330 merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda jarak menengah hingga jauh, berkapasitas besar, berbadan lebar. Pesawat ini dibuat pada waktu yang sama dengan Airbus A340 bermesin 4. Diperkirakan bahwa pesawat ini digantikan oleh Airbus A350. Pesawat ini dikembangkan dari Airbus A300, pesawat berbadan lebar perdana Airbus yang sangat sukses di pasaran. Airbus menginginkan A330 untuk berkompetisi secara langsung dalam pasar ETOPS, Extended Twin Engine Operation, khususnya dengan Boeing 767. Badan dan sayap pesawat A330 mirip dengan varian A340 yang lebih kecil. Meskipun memiliki mesin yang berbeda, rancangan dasar badan pesawat A330 diwariskan dari Airbus A300 dan menggunakan sistem fly-by-wire dan flight deck dari Airbus A320. Keduanya, A330 dan A340 dirakit pada jalur perakitan di akhir Toulouse, Prancis. Terdapat dua versi utama A330. A330-300 diluncurkan pada 1987 dengan penerbangan perdana pada 1993. A330-200 diluncurkan pada 1995, diperkenalkan pada 1998 dan muncul dengan versi penumpang, kargo, dan tanker. Terdapat juga varian terbaru A330-900neo, diluncurkan pada tahun 2014 dengan penerbangan perdananya pada 2017. Yang keenam, Airbus A380. Airbus A380 adalah sebuah pesawat berbadan lebar 2 tingkat dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi 1 kelas atau 555 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada April 2005 dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir 2007. Setelah ditunda beberapa kali, pesawat ini juga merupakan pesawat komersil terbesar yang pernah dibuat. Airbus A380 dikembangkan untuk mengatasi masalah yang semakin bertambah berkaitan dengan kepadatan dan sistem kontrol trafik udara yang mulai kesulitan dengan banyaknya jumlah pesawat. Saat pesawat pertama dibuat dan terbang mengangkasa, ukuran pesawat tersebut terus dibuat semakin besar. Pada tahun 1950-an, Boeing memproduksi 707 yang besar. Kemudian pada tahun 1970, Boeing memproduksi dan meluncurkan Boeing 747 yang berukuran lebih besar lagi. Tahun 2006, raksasa A380 baru mengangkasa. Airbus A330 dikembangkan untuk mengatasi masalah yang semakin bertambah berkaitan dengan kepadatan dan sistem kontrol trafik udara yang mulai kesulitan dengan banyaknya jumlah pesawat. Pesawat yang pada awalnya dinamai A3XX kemudian dinamai menjadi A380 mengikuti program peluncuran resminya pada akhir 2000. Setelah mulai beroperasi, pesawat ini menjadi pesawat super jumbo jet pertama yang punya double deck penuh seperti halnya kompetitor pertamanya, Boeing 747. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa industri pesawat terbang belum siap untuk pesawat raksasa seperti itu, tetapi Airbus yakin
bahwa perusahaannya akan memperoleh keuntungan ketika pesawat ini semakin dibutuhkan pada 2020. Selanjutnya, Airbus menyatakan akan ada kebutuhan potensial untuk pesawat ini sekitar 1.200 pesawat penumpang dan 300 untuk modal pengangkutan. Walaupun pesawat ini mempunyai ukuran yang sangat besar, A380 mengadopsi desain airliner konvensional dengan bodi pesawat silinder. Yang ketujuh, Airbus A350. Ketika Boeing mengumumkan program Boeing 787, klaim biaya operasi yang lebih rendah dari pesawat pesaingnya akan membuatnya menjadi ancaman serius terhadap Airbus A330. Dalam mengumumkan publik, Airbus awalnya menolak klaim ini, menyatakan bahwa 787 itu sendiri hanya reaksi terhadap A330 dan bahwa tidak ada respon yang dibutuhkan untuk 787. Tetapi maskapai penerbangan mendorong Airbus untuk memberikan pesaing seperti Boeing telah membuat 787 yang memiliki konsumsi bahan bakar 20% lebih rendah dibandingkan Boeing 767. Kemudian A350 pertama kali diumumkan pada tahun 2004 untuk menyaingi Boeing 787. Airbus awalnya merespon efisiensi yang dicanangkan Boeing dengan menawarkan sebuah upgrade A330 dengan mesin baru dan perbaikan aerodinamis untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Maskapai penerbangan umumnya mengabaikan konsep dari Airbus yang memaksa Airbus untuk mengembangkan turunan A330 yang lebih rumit dengan bodi pesawat yang sama tetapi memakai komposit sayap dan ekor baru, ditambah dengan mesin yang lebih efisiensi bahan bakar. Hasil pertama A350 tampak hampir sama dengan A330 secara eksternal. Tetapi pada dasarnya pesawat ini adalah sebuah desain baru dan hanya memiliki 10% commonality atau kesamaan suku cadang dengan Airbus sebelumnya. Walaupun konsep 350 memenangkan beberapa pesanan, kebanyakan pelanggan mengkritik karena pesanannya sangat rendah dibandingkan Boeing 787 yang telah membuat rekor dalam hal kecepatan pesanan. Pesanan yang sedikit ini memaksa Airbus untuk meninggalkan desain lama A350 dan merespon dengan pesawat yang lebih besar untuk bersaing dengan 777 dan 787. Desain baru ini disebut sebagai A350 XWB atau Extra Wide Body karena badan pesawatnya menjadi lebih lebar dari A330 dan 787 yang memungkinkan tempat duduk per penumpangnya sedikit lebih lebar. Yang kedelapan, Airbus A220 atau Bombardier C Series. Airbus A220 sebelumnya bernama Bombardier C Series adalah keluarga pesawat jet berbadan sempit bermesin ganda jarak menengah yang sedang dikembangkan oleh produsen pesawat asal Kanada, Bombardier Aerospace. Model CS100 memiliki 110 kursi dan CS300 memiliki 130 kursi. Mereka awalnya bernama CS110 dan CS130. Pesawat ini dibuat untuk menyaingi Boeing 737, Airbus A320, dan Embraer 195, di mana Bombardier Aerospace mengklaim pesawat ini lebih hemat bahan bakar 20% dibandingkan pesawat kompetitornya. Direncanakan C-100 diperkenalkan pada 2015 dan C-300 pada 2016. Pesawat ini pertama kali terbang pada tanggal 16 September 2013. 5 tahun kemudian pada 16 September 2018 model C-100 lahir. Just intermezzo ya guys. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Thank you.